Halo Sobat Medcom, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali hadir menjumpai Anda di Newsmaker Medcom.id. Nah, pekan ini Indonesia menjadi pusat perhatian dunia sebab Indonesia menghentikan pasokan batubara ke seluruh dunia. Jepang, Korea Selatan, dan Filipina menjerit memohon Indonesia tetap memasok batubara agar listrik di negara mereka tetap menyala. Namun, kali ini Indonesia pantang mundur sebab justru keluhan negara lain itulah yang juga dirasakan oleh Indonesia, yaitu PLN kekurangan batubara untuk menyalakan listrik di Indonesia. Nah, gebrakan Indonesia ini bahkan dibarengi dengan pencabutan izin, ribuan izin tambang batubara di Indonesia. Nah, langsung saja Newsmaker pekan ini akan mengonfirmasi kepada Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Selamat sore, Pak Bahlil. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya. Baik Pak Bahlil, kita mulai dari langkah Bapak mencabut 2.343 izin usaha pertambangan batubara nih Pak. Kemudian di hari Selasa 11 Januari, daftarnya bahkan bertambah sebanyak 19 nama perusahaan nih Pak. Nah sebenarnya ada apa nih Pak Bahlil, ribuan IUP dicabut dan apa dampak buruk keberadaan ribuan IUP ini sehingga izinnya dicabut nih Pak? Jadi yang pertama perlu saya sampaikan, bahwa pencabutan izin 2.343 plus 19 itu adalah total IUP yang dikeluarkan, baik itu batubara, emas, nikel, dan semua tambang lah, galian C, semua. Jadi tidak hanya spesifik batubara ya, biar clear dulu. Nah, sudah barang tentu negara dalam rangka melakukan penataan kembali terhadap perizinan-perizinan itu pasti berdasarkan kriteria dan aturan main. Tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa tujuan pemberian izin dari negara diserahkan kepada swasta itu tujuannya adalah bagaimana bisa mengelola izin tersebut untuk bisa menghasilkan perputaran ekonomi. Untuk bisa berproduksi. Itu kan tujuannya. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk menciptakan nilai tambah. Untuk meningkatkan pendapatan negara, pendapatan daerah. Dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di mana IUP-IUP itu berada. Itu tujuannya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? IUP 2000 lebih ini, 2.343 plus 19 ini, sudah sekian lama, sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun, itu nggak pernah dilanjutkan pada taraf produksi. Jadi ada izin yang cuma pegang izin aja, nggak jalan-jalan. Tidak berproduksi gitu Pak? Ya nggak berproduksi. Kategori yang kita cabut adalah izinnya udah ada, IPPKH-nya sudah ada, kemudian nggak jalan-jalan, nggak mengajukan RKB. Cabut dong Mas. Ngapain? Saya katakan dari awal bahwa negara mengatur pengusaha, bukan pengusaha mengatur pemerintah, nggak boleh. Tapi pemerintah tidak boleh sewenang-wenang, kan gitu Mas? Ini dalam rangka penataan itu, pemerintah tidak sewenang-wenang, dan kami juga pemerintah tidak mau diatur oleh pengusaha. Jadi izin IPPKH sudah nggak jalan, cabut. Atau izinnya udah ada, nggak pernah ngurus IPPKH sudah sekian lama, cabut. Izin sudah ada, IPKH sudah ada, RKB sudah ada sekian lama, nggak eksekusi, cabut. Atau ada perusahaannya yang cuma inisial aja karena namanya. Sekretariatnya pun ruko-ruko. Aset negara, sumber daya alam negara kalau oleh perusahaannya cuma ruko-ruko, ya benar aja Mas. Cabut. Atau udah pilot. Cabut. Kemudian atau dalam proses dia melakukan produksi udah habis atau sudah tinggal sedikit, dia tidak melanjutkan, ya kita cabut. Itu sebenarnya. Nah, kenapa ini dicabut? Untuk kemudian kita serahkan kepada pengusaha-pengusaha yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan integritas, serta mempunyai kecukupan modal dalam mengeksekusi IUP ini. Pengusaha ini dari mana? Baik dari dalam maupun luar negeri. Termasuk kita akan retribusi kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan, kemudian pengusaha-pengusaha daerah, BUMD,
dan koperasi. Ya. Ini sebagai bentuk dari keinginan Bapak Presiden untuk bagaimana menjadikan orang daerah menjadi subjek dan objek pembangunan ekonomi daerah. Melahirkan pemerataan. Ya. Jangan IUP itu yang dikuasai itu-itu aja, Mas. Ya. Gak boleh, negara ini gak bisa begitu. Negara ini harus adil. Dan ini hasil kontemplasi lama yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden untuk melakukan perbaikan-perbaikan ini. Oke. Okay. Nah, izin ini dicabut tidak melihat kelompok tertentu. Oke. Okay. Tapi semua yang masuk dalam syarat itu kita eksekusi. Oke, okay, berdasarkan kriteria-kriteria yang ada, yes, dan juga sudah di ini, yes, Pak ya, sudah dilihat. Baik, Pak Bahlil, nah apakah dari IUP yang sudah dicabut tersebut masih ada yang aktif nih Pak melakukan aktivitas pertambangan? Seperti apa Pak pelanggarannya dan apa dampak negatif yang telah dilakukan Pak? Aktif yang seperti apa yang Mas maksudkan? Masih aktif melakukan aktivitas itu Pak yang sudah dicabut atau memang sudah selesai? Kalau dia produksi, ya. Kalau dia produksi enggak dong. Sudah selesai ya langsung ya? Iya, kalau udah berproduksi sesuai aturan enggak dong. Okay. Ya sesuai aturan itu yang dicabut. Oke. Okay. Jadi kalau dia sudah berproduksi, dia sudah menyampaikan semuanya, kemudian sudah berjalan, sudah mendapatkan pendapatan negara, enggak dong, enggak dicabut. Okay. Terkecuali ada masalah lain ya. Iya. Ya, gitu. Oke, okay, baik Pak Bahlil. Nah, publik juga ingin tahu nih Pak, nama-nama di balik IUP tersebut nih Pak. Apakah ada nama-nama besar Pak di IUP itu Pak? Apakah sudah bisa dirilis nama-namanya Pak? Sekali lagi saya katakan dalam mencabut izin-izin ini, saya tidak terpengaruh dengan nama besar dan nama kecil. Oke. Okay. Karena semua orang sama di mata hukum. Ya. Dan saya juga tidak terlalu terpengaruh dengan nama besar atau nama kecil. Karena saya pernah kecil dan pernah besar juga, jadi nggak terlalu pengaruh saya. Oke, baik. Jadi siapa yang salah, mau besar, mau kecil, ya itu kita akan selesaikan sesuai dengan aturan main yang ada dalam negara kita. Oke, tapi daftarnya sudah dirilis Pak ya, nama-namanya Pak? Hari Senin kemarin saya sudah teken 19, itu kan 20 lebih ya, sampai Januari ini harus selesai. Dan 19 itu kalau tidak salah sudah dirilis itu, 19 nama perusahaan tahap awal yang kemarin teken. Karena saya teken, habis itu saya ke... apa namanya, ke Sumsel. Oke. Okay. Jadi saya teken itu pun waktu saya tidak cukup. Gitu. Oke, okay. Nah baik Pak Bahlil, terdapat pula juga 12 badan hukum dengan luas tanah 25.000 hektar yang sedang ditinjau untuk dicabut izinnya nih Pak. Selain itu terdapat juga 6 badan hukum dengan luas tanah 70.000 hektar nih Pak. Nah sangat luas Pak, itu lahannya Pak. Sebenarnya itu lahan milik siapa ya Pak? Itu HGB dan HGU. Oke. Okay. Yang mencabut itu karena izin HGB HGU itu tidak di kami, itu di Menteri Pertanahan. Itu di Menteri Pertanahan dan saya sudah komunikasi sama Pak Menteri Pertanahan Pak Sofian Jalil. Ya. Sekali lagi kami tidak menyebut nama, kami perusahaan dan kami Menteri Pertanahan, Menteri Kehutanan, Menteri SDM dan kami sepakat untuk tidak melihat ini punya siapa. Oke, baik. Melihatnya aturan untuk mewujudkan rasa keadilan. Karena rasa adil itu jauh lebih penting daripada melihat orang per orang atau kelompok per kelompok. Baik Pak Bahlil. Nah Pak Bahlil, seperti apa nih Pak gambaran besar kepentingan Indonesia menghentikan ekspor batu bara nih Pak mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022 Pak? Jadi pertama begini. Ya. Sebenarnya kan kita itu melakukan ekspor batu bara itu setiap tahun itu hampir 550 juta metric ton. Oke. 535 sampai 550 juta metric ton itu setiap tahun. Nah, di aturan main kita itu ada MO untuk membeli stok dalam negeri itu 25% dari total ekspor, sekitar 135 juta. Ya. Nah, yang harus diakui adalah saudara-saudara saya, teman-teman saya yang melakukan usaha di bidang pertambangan ini ada sebagian yang tidak memenuhi kewajibannya. Oke. Untuk memenuhi stok kebutuhan dalam negeri, DMO tadi, maka pasti terjadi kelangkaan dong dalam negeri. Ya. Di saat bersamaan, harga batu bara di luar itu mencapai 150 sampai 160 dolar. Sementara harga dalam negeri itu cuma 70 dolar. Nah, ini karena melihat peluang tinggi, keuntungan besar, bedanya hampir kurang lebih sekitar 80 sampai 90 dolar. Ya. Maka semua menggenjot ekspor gitu loh. Ya. Nah negara harus hadir. Masa kita mau ekspor tapi cadangan dalam negeri kita nggak cukup. Ya.
maka kita kasih peringatan sekali, dua kali, yang nggak bisa kita bikin peringatan ketiga, yaitu stop ekspor. Tujuannya apa? Adalah bagaimana memberikan satu kepastian terhadap kebutuhan domestik kita bisa tercukupi. Kami tahu keputusan ini pasti menimbulkan sesuatu yang kurang enak. Pengusaha pasti komitmennya dengan bayarnya pasti akan terganggu. Kemudian juga kepentingan hubungan kita dengan negara-negara lain pun pasti tidak elok lah. Kita tahu itu, kita tahu itulah. Tapi mana lebih pilihan kita? Kita memilih tidak elok di negara lain atau kita sendiri yang kacau? Bayangkan kalau nggak kita stop ekspor, tinggal 3 hari lagi kita udah listrik mati. Nah, di saat bersamaan semua negara memintingkan kepentingan negaranya dulu. Nah, tapi sejak kemarin sudah ada keputusan dalam rapat evaluasi bahwa berlahan-lahan kita sudah mulai membuka ekspor kepada perusahaan-perusahaan pertama yang sudah memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan DMO. Kami akui, pemerintah akui bahwa kesalahan ini tidak semata-mata kesalahan dari dunia usaha. Ada kesalahan internal PLN juga. Oh gitu Pak? Iya. Ini kan ada yang punya batu bara udah stok filenya ada tapi nggak bisa diangkut karena nggak ada kapal. Karena PLN membeli itu FOB, bukan CIF. Nah kalau FOB, IUP-nya yang pemegang IUP, itu hanya menyiapkan di pelabuhan, PLN sedangkan mencari kapal. Nah ini kan orang punya kapal juga kan, dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang ekspor. Apalagi kalau PLN bayarnya lama lagi. Nah itu problem. Maka kita telah melakukan rapat evaluasi secara komprehensif agar PLN tetap survive, kemudian pelaku usaha batubara juga tetap jalan memenuhi kewajibannya dan juga bisa ekspor, maka diputuskanlah beberapa langkah-langkah komprehensif dan terukur untuk melakukan perubahan tata niaga internal PLN tuh. Pak Erick sangat keras sekali dengan melakukan sidak untuk mengganti salah satu direksi PLN. Akan saya dengar dalam keputusan itu juga pun PLN batubaranya akan dicoba untuk dilikuidasi. Memang PLN ini disuruh aja urus jaringan listrik sama power plant, jangan lagi urus batubara. Nanti kalau campur-campur nggak fokus nanti. Yang kita sedang tata. Baik Pak. Nah, bisa dijelaskan juga Pak ke publik, Presiden Jokowi kan menyampaikan kebijakan penghentian ekspor batubara Pak di rapat kabinet. Sebenarnya apa concern dari Pak Presiden Pak? Jadi sebenarnya konsen Bapak Presiden itu kan ingin melindungi segenap rakyat Indonesia. Itu kan tugas Presiden. Ingin memastikan listrik itu adalah satu kebutuhan yang mendasar melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Apa kata dunia kalau Bapak Presiden tidak memutuskan untuk melarang ekspor batubara ketika lampu mati? Masa ngurus lampu aja nggak bisa kata orang, nanti kan begitu. Apalagi orang yang selalu mengatakan bahwa kerja pemerintah pun udah bagus dibilang tidak bagus, bagus aja dibilang tidak bagus, apalagi nggak bagus. Jadi konsen Pak Presiden adalah memastikan seluruh rakyatnya tidak boleh mati lampu dan industri dalam negeri yang memakai batu bara stoknya ada supaya usahanya bisa jalan. Itu aja kok konsennya. Memang keputusan itu Bapak Presiden mengambil dengan penuh pertimbangan yang matang. Nggak mudah itu, karena pasti negara-negara sahabat. Presiden kan punya hubungan yang baik dengan kepala-kepala negara itu juga. Nah, tapi Bapak Presiden, kita harus memberikan apresiasi, lebih memilih untuk kepentingan domestik rakyat dan negara daripada untuk bisa melakukan ekspor. Tapi berlahan-lahan sekarang kita sudah bisa ekspor. Sekarang sudah bisa, Mas, terhitung hari ini. Terhitung hari ini, Pak, ya? Ya. Setelah kita review, stok cadangan dalam negeri udah memenuhi syarat, lampunya sudah lampu kuning sekalipun tidak lampu biru, jalan barang itu. Baik Pak. Nah, di antara tujuan penghentian ekspor batubara kan agar pasokan batubara di PLN terjamin nih Pak. Nah, melihat produksi batubara di Indonesia 2021
sekitar 561 juta ton, sedangkan kebutuhan batu bara PLN sekitar 160 juta ton setahun nih Pak. Seharusnya pasokan batu bara di PLN terjamin ya Pak ya? Harusnya, ya. Secara teori, secara hitung-hitungan itu terjamin. Dan sekarang kita juga kasih tahu sama PLN, nggak ya. Boleh membeli batu bara pada dari perusahaan trader. Ini kan kacau juga ini. Masa kontrak dengan PLN, kontrak dengan perusahaan trader, akhirnya dampaknya apa? Begitu harga batu bara naik, ya. Perusahaan trader ini lebih memilih ekspor. Ya. Kewajiban kontrak dengan PLN nggak dilakukan. Nah, begitu dikenakan penalti, PLN mengenakan penalti, bagi dia nggak apa-apa, untungnya hampir 200 kali lipat. Ya. Nah, ini kekeliruan kita juga, manajemen yang dipakai di situ. Maka, sekarang sudah diputuskan oleh Pak Luhut, kemarin rapat dengan evaluasi dengan BUMN, ya. Wah, PLN nggak boleh lagi melakukan kontrak dengan trader, tapi melakukan kontrak langsung dengan perusahaan tambang yang punya IUP. Ya. Agar bisa memastikan untuk total produksi 25% disisikan untuk PLN dan kebutuhan dalam negeri. Tinggal di breakdown dari 25% itu, di breakdown 12 bulan baru dibuat jadwalnya. Di situ menjadikan KPI. Nah, SDM itu pun di situ akan mengontrol perusahaan-perusahaan IUP itu. Karena kalau trader melanggar aturan, instrumen negara untuk memberikan hukuman itu agak susah. Oh, dia nggak punya IUP kok, kita mau kasih hukuman bagaimana? Tapi kalau perusahaan yang punya IUP tidak menjalankan kewajibannya untuk 25% memenuhi kebutuhan DMO, ya. Maka bisa kita memberikan peringatan bahkan sampai dengan pencabutan IUP. Gitu Mas. Oke, Pak Bahlil, kalau boleh tahu Pak, bagaimana Pak respon dari pengusaha pada Pak Bahlil atas kebijakan pemerintah yang menghentikan ekspor batu bara nih Pak? Ya, pasti yang saya temui komplain ya, harus ya. Jujur aja mereka komplain, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi DMO 25%, bahkan sampai sudah ada 30%. Itu mereka diskusi tajam sekali sama saya, tapi saya katakan bahwa disinilah menguji nasionalisme kita, disinilah menguji kepedulian kita kepada negara ini. Jadi jangan hanya berpikir profit oriented, tapi berpikir tentang bagaimana menjaga kedaulatan kita juga. Tapi perlahan-lahan saya menyampaikan dan mereka mengerti. Tapi memang ada yang nakal juga, Mas. Ya. Ada juga pengusaha-pengusaha yang IUP, yang pemegang IUP yang tidak menyelesaikan kewajiban DMO-nya 100%. Nah, ini juga saya bilang ya, udahlah tanggung renteng lah. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya karena kain jepit, ya sama-sama tidak baik dulu lah. Semua clear, baru kita baik-baik lagi. Gitu Mas. Oke, baik Pak Bahlil. Nah, salah satu strategi Presiden Jokowi di tahun 2022 adalah menciptakan leapfrog nih Mas. Pak, memanfaatkan potensi yang ada untuk menggandakan hasilnya. Apakah larangan ekspor batu bara ini juga bagian dari leapfrog Indonesia nih Pak? Dan akan seperti apa benefit yang akan kita lakukan dari peroleh lompatan ini Pak Bahlil? Sekarang kan gini, bahwa Presiden ini kan dalam visi besarnya, salah satu di antaranya kan transformasi ekonomi. Ya. Kalau transformasi ekonomi itu bicara tentang nilai tambah lewat hilirisasi. Nah, batu bara selama ini itu kita main kirim-kirim mentah-mentah terus. Di China, batu bara China itu mereka olah dulu, mereka lakukan hilirisasi. Nah, kita di Indonesia ke depan bertahap ya, bertahap. Setiap pemegang izin PKP 2B dia harus mengalokasikan sebagian cadangannya untuk membangun hilirisasi. Ini dalam rangka menuju ke sana. Contoh, besok di akhir Januari ini kita akan melakukan groundbreaking dengan PTBA dalam membangun DME sebagai substitusi impor dari gas LPG, Mas. Ya. Kerjasama antara PTBA, Pertamina, dan air product dari Amerika, investasinya 2,3 billion US dollar. Kita pingin ke depan batu bara kita ini tidak hanya kita main kirim-kirim aja. Okay. Kalau bisa kita hilirisasi melahirkan substitusi impor, itu akan jauh lebih baik supaya menjaga neraca perdagangan kita, menjaga devisa kita, meningkatkan pendapatan pajak lewat hilirisasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sudah tentu kita akan mendorong pada kedaulatan energi. Gitu, Mas. Oke baik Pak, terakhir Pak Bahlil, seperti apa nih Pak kira-kira reaksi investor dunia
atas kebijakan larangan ekspor batu bara selama satu bulan ini, Pak. Apakah positif dalam arti investor global melihat Indonesia makin kuat secara infrastruktur energi listriknya berkat jaminan pasokan batu bara, atau justru sebaliknya nih, Pak, membuat investor global lebih hati-hati terhadap Indonesia, Pak? Awalnya mereka kaget. Okay. Awalnya mereka kaget, tapi setelah itu kita memberikan penjelasan secara baik-baik. Yeah. Penjelasan kita secara baik-baik itu kemudian mereka dapat memahami. Dan sekarang udah nggak ada masalah karena kita sudah bisa ekspor. Ini kan ya intinya kita komunikasikan baik-baik lah. Pengusaha ini kan yang penting cengli. Oke. Okay. Cengli. Baik-baik. Kalau dia nggak dapat pasokan, kita jelaskan kenapa. Kan mulai 1 Januari, sekarang tanggal 12 ya? Ya, sekarang 12 Januari. 12 Januari, artinya kita tutup kurang lebih sekitar 11 hari. Hari ini sudah mulai bisa berjalan berlahan-lahan. Per hari ini sudah mulai berjalan ekspor lagi, Pak ya? Bertahap ya, Mas ya? Bertahap tapi ya, Pak ya? Bagi yang sudah tertib, kita tertibkan. Bagi yang nggak tertib, ya terima risiko, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahlil atas waktunya, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Baik, demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan ketemu lagi pekan depan dengan di waktu yang sama dengan topik menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.